Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just with me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Oke, halo guys, balik lagi bersama Wardana di channelnya Bang Dogler ya guys ya. Nah, jadi di kesempatan video kali ini, seperti di judulan di thumbnail, aku bakalan membagikan yaitu settingan sensitivitas dan custom hood lagi guys. Seperti biasa, untuk settingan sensitivitasnya memakai DPI 360 atau yang bisa disebut tanpa DPI. Setelah video klik berikut ini, aku udah kasih sedikit tips and trick cara ngeheadshot musuhnya. Dari kalian yang mungkin belum sempat nonton tips and trick dariku, kalian tuh bisa tonton dulu video tersebut guys, ya agar kalian tuh tahulah sedikit tips and trick dariku guys. Kalau kalian udah pernah nonton, kalian tuh nggak usah nonton lagi, karena tips and tricknya bakalan sama guys. Seperti biasa juga, untuk settingan sensitivitasnya udah aku kasih di akhir video, jadi kalian tuh nggak usah repot-repot lah cari di video guys. Tapi aku saranin kalian tuh tonton dulu videonya sampai akhir ya guys. Ya kalau kalian bisa dari awal sampai akhir, minimal ya kalian tonton tuh 5 menitan guys. Nah, berhubung untuk settingan sensitivitasnya udah aku kasih di akhir video, jadi kalian tuh bisa kali akan bantu dengan cara klik tombol subscribe di bawah guys, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tuh tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelku guys. Nah, semisalnya aja nih, semisal untuk settingan sensitivitas kali ini kurang work di HP kalian, kalian tuh bisa cek video sebelumnya, atau kalian tuh bisa tungguin video-video terbaru dari channelku guys. Karena yang pastinya channel ini bakalan sering update konten settingan sensitivitas tanpa DPI. Oke, sebelum ke settingan sensitivitasnya, kalian bisa tonton dulu video ini sampai akhir. Triple.
Oke guys, sebelumnya bukan bermaksud buat menggurui kalian ya guys, tapi di sini aku hanya berbagi sedikit tips and trick guys buat mengheadshot musuhnya. Nah, simple aja ya guys. Yang pertama, kalian tuh semakin jarak musuhnya dekat, kalian tuh semakin kencang narik tombol tembaknya. Kalau jarak musuhnya jauh, kalian tuh pelan aja untuk narik tombol tembaknya. Ya, di sini untuk yang pertama yaitu menggunakan shotgun guys. Nah, untuk shotgun kalian tuh ya seperti biasa, kalian tuh taruh dulu untuk crosshairnya, jangan sampai berwarna merah guys, karena kalau misalkan berwarna merah itu tuh bakalan susah headshot guys. Kalian tuh bisa taruh di bawah atau di samping musuhnya ya guys. Lalu kalian tuh tarik tombol tembaknya seperti huruf U atau seperti huruf J guys. Dan di sini untuk SMG ya guys. Nah, untuk SMG menurutku lebih gampang guys. Kalian tuh tarik dulu sedikit untuk tombol tembaknya. Sebelumnya kalian tuh taruh dulu untuk crosshairnya di badan musuh ya guys, sampai berwarna merah guys. Lalu kalian tuh untuk tarik tombol tembaknya tuh tarik dulu sedikit ke bawah, lalu kalian tuh tarik langsung ke atas guys, sesuai arah musuh. Misalkan arah musuhnya tuh ke samping kiri, kalian tuh narik tombol tembaknya ke samping kiri sambil ke atas guys, gitu. Nah, di sini untuk AR guys. Untuk AR kalau misalkan jaraknya tuh kan seringan jauh guys. Nah, kalian tuh nariknya seperti huruf J aja gitu guys. Dan secara perlahan aja guys gitu. Kalau misalkan untuk jaraknya pas kalian tuh menggunakan AR, jaraknya tuh seperti menggunakan SMG, kalian tuh bisa samain untuk AR-nya guys gitu. Caranya tuh kalian samain seperti SMG gitu guys. Oke, mungkin segitu aja sih. Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke settinganku guys. Seperti biasa, yang pertama kita cek kontrolku dulu. Nah, ini dia guys kontrol punyaku. Dari kalian yang mungkin pengen ngikutin, kalian tuh bisa screenshot aja biar lebih gampang buat ngikutinnya guys. Untuk kontrol kalian tuh masih bisa lah ngikutin. Untuk custom hood ya aku nggak saranin kalian tuh ngikutinnya guys. Nah, ini dia guys custom hood punyaku. Ini aku menggunakan custom hood one shot. Untuk quick weapon switchnya pasti aku aktifin. Oke, kita cek custom moodku. Nah, ini dia guys custom mood punyaku. Sabar dulu, ini masih aku jelasin. Ini juga aku menggunakan custom mood one shot. Tapi di sini untuk custom mood seperti yang udah aku bilang tadi, aku gak saranin kalian tuh ngikutinnya guys. Kalian tuh pakai aja custom mood yang udah sering kalian pakai. Di sini aku saranin kalian tuh ngikutin ukuran tombol tembaknya aja. Nah, sabar dulu nih guys. Di sini untuk ukuran tombol tembaknya yaitu 52. Oke, kita kembali. Untuk auto pick up di sini aku offin semua karena itu nyaman buat aku guys. Untuk auto pick up kalian tuh bisa atur aja sendiri sesuai kenyamanan kalian. Untuk tampilan aku hanya bisa standar, tapi itu gak apa-apa ya guys ya. Dan ini yang kalian tunggu-tunggu untuk settingan sensitivitasnya. Untuk LED sekeliling 98, red dot sig 85, 2x scope 79, 4x scope 74. Untuk sniper scope dan lihat sekitar itu bebas. Ya kalian semua udah pada tahu ya kan untuk fungsi sniper scope dan lihat sekitar. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Apabila ada salah kata dan tips and trick aku mohon maaf. Kalian jangan lupa like, comment, share video ini dulu. Dan kita sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tell myself I'm on.